Ini apa apaan ini? Putur. Hei. Jualan apa? Jualan lagi nih. Gelentrek Pak ya. Waduh. Ini anak konda Pak. Berapa tahun Mas jualan Mas? 3 tahun Mas. 3 tahun. Oke. Wah itu lur. Oh. Ganjel trek fuso lur. Lur Australia. Yang lokal juga ada. Lokal juga ada. Oh, apa ini Bang? Sandung lamur Mas. Bolu. Sandung lamur. Selendang gini Bang ya. Waduh. Kayak sabuk. Selendang. Ini rasanya menurut sampean enak mana Mas? Yang impor sama ya? Enak impor ya? Nanti tak kasih sampelnya Mas. Impor iya bener. Ya, dari mana nih? Australia. Waduh, gajinya dari Australia, guys. Pentolnya dari Indonesia, pentol ayam. Ya, jujur Mas, bakulnya Mas. Ya, Mas. Lebih jujur Mas ya. Kita nggih. Jujur ini kan berkaya seperti. Nggih, bener, Pak. Bener. Daripada mulu-mulu mungkin malah ayam rasanya. Siap. Bakso ayam tetelannya pakai sapi, ya, Pak ya. Ini daging tulang muda aja Mas. Tulang muda. Waduh. Kok kajel trek Pak ya. Waduh. Ini anak konda Pak. Kajel trek Pak ya. Waduh. Ini anak konda Pak. Anak konda ini ya. 10.000 Mas ini Mas. Berapa? 10.000. Oke, nanti kita cobain ya. Jualan pakai sepeda motor kasih gerobak lur ya. Yang beli antri lur ya. Ini kuahnya. Lihat yang antri banyak ya. Udah habis berapa ini? Depannya pusat kuliner binaan Basnat Profesor Jateng ya. Hah? Di sini dimasukin. Kan bertahap soalnya kalju Mas. Oh, bertahap. Lokasinya di mana Mas? Jalan Jawa Tundo. Pas kaki, Bang. Jalan Jawa Tundo ya. Jalan Jawa Tundo depannya pusat kuliner. Mau buat sekat ya. Kayak saus mie ayam ya, Mas. Iya, saus mie ayam ini. Bakso ayam Surabaya. Tapi itu yang penting lancar Mas. Ya. Ini bener tak Pak? Bakso ayam Surabaya, iya. Ya. Asli Surabaya. Istri saudara ini sana Mas Rungkut. Oh Rungkut, Surabaya ya. Rungkut. Dulu nonton bola. Oh. Saya pasar di istri bonek Madar dapat resep ini Mas. Oh begitu. Ya, sama yang Semarang. Semarang. Semarang sama bonek berarti ini ya, Surabaya ini. Berapa tahun jualan Mas? 20 juta berapa tahun Mas? 20 juta Mbak. Berapa tahun Mas jualan Mas? 4 tahun Mas, sejak corona Mas. Oh, sejak coronanya malah jualan Pak ya? Ya, banestir. Banestir, awalnya jualan apa ini? Produksi home industry Mas. Oh, industry ya. Apa? Buat apa? Sanitasi. Oh, konveksian gitu ya. Sekarang banting setir jualan bakso Mas ya? Nah dulu Masnya nggak tahu Mas, corona panjang loh Mas. Iya iya. Terus makannya ngusok kan tadi masuk kerja Mas. Siap, oh, Mas akal. Tapi sekarang masih produksi nggak? Walah, omsetnya banyak Mas, malah Mas. Tapi nggak pakai harga. Oke. Wah itu lur, ganjelnya trek fuso lur. Tunggu lur, ini bentol lah Mas. Itu apa itu kayak ada, mulutnya itu ya? Ini balongan apa Mas? Mas perlu ada apa tuh Mas? Ini tetelan ini sandung lamur tulang muda daging. Wow, itu loh maksudnya yang tengah-tengah itu apa Mas? Ini. Ya tengah-tengah. Oh ini tenggorokan Mas. Tenggorokan. Bagian tenggorokan pangkal tenggorokan. Unik bentuknya. Kamu ini dapat daging Mas? Dapat Mas. Wah enak yuk. Wah enak ini. Oh, panjang ini wah pikirannya ini. 10.000 kan. Mas satu tidak pakai tetelan ya Mbak? Ini ada kayak lubang gini ya, kayak mulut bang ya. Mantap tenan, ya Mbak Ida. Tapi lele, lubangnya. Ini apa apaan ini? Putur. Hey, jualan apa? Jualan lagi nih. Apa lagi Mas? Ini pembelinya ke Wamacer semua. Baik aku Mas. Sudah tuh dari Semarang. Barang istrinya jualannya nih ya. Ini kemarin viral ya Mas ya? Viral itu bonus Mas. Bonus apa itu?
Bonus apa itu, Mas? Ya, bonus sekarang banyak ikan gapri ya, murah bonus. Yang penting kualitasnya, Mas. Kira anda biar masih sepi ya, banyak. Ya, benar. Kemarin rame gak, Mas? Hah? Rame gak kemarin? Alhamdulillah, rame terus, Alhamdulillah. Mas.